Sehingga dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, manfaat yang ke-35 itu adalah diantaranya seseorang yang senantiasa sholawat kepada Nabi Muhammad, entah sehari 100 kali, 1000 kali, akan tertulis di dalam hatinya ini, akan terpatri di dalam hatinya bahwa sing genaiku melok Kanjeng Nabi, dan adalah satu kesalahan untuk jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu ate maksiat tiang niku waduh kaki. Begitu ate amal waduh cepet. Karena sudah terpatri, sudah sampun mboten purun. Sampun mboten purun sama sekali. Kenapa? Ya barokahe sholawat niku. Dan kemudian berikutnya adalah bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW akan menjadikan, ya ini ya, ya, ini yang satu kabar gembira untuk kula panjenengan sedaya. Termasuk apa? Kabar gembira. Good news. Kabar gembira. Ini diantara kabar gembira untuk umat-umat Nabi Muhammad yang senantiasa bersolawat. Anha sababun, ini adalah sebagai sebab solawat untuk supaya manusia ini disebut namanya di depan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah bersabda, inna solataku ma'rudatun alai. Solawat kalian disampaikan kepada saya. Rasulullah bersabda begitu. Dan di Rasulullah juga bersabda, innallaha wakala biqabri malaikatan yuballighuni an ummatis salam. Allah memerintahkan satu malaikat untuk senantiasa berada di kubur saya untuk menyampaikan kepada saya orang-orang yang mengucap salam kepada saya. Nah, setiap yang mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka namanya akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad bin Abdullah atau Abdullah bin Hasan dari kota Surabaya, dari Jakarta, dari Malang, dari Bandung, dari manapun mengucap salam kepada Anda. Dibalas oleh Rasulullah salam alaikum warahmatullahi. Jadi nama kita ini dikenalkan terus ke Nabi Muhammad, semakin banyak bersolawat, semakin Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin kenal kepada kita. Rasulullah sudah kenal, tapi semakin banyak semakin kenal, karena nama kita ini disebutkan oleh malaikat setiap kita mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan kabar gembira ini. Jadi disebut di hadapan Nabi Muhammad, Rasulullah fulan bin fulan sholawat kepada jenengan, Rasulullah fulan bin fulan sholawat kepada jenengan, sholawat terus hari ini. Nah, insya Allah akan mendapat barokah. Dan itu cukup sebagai keutamaan, kemuliaan. Nama kita disebut di hadapan Nabi Muhammad itu sudah kemuliaan yang luar biasa. Luar biasa. Innallaha wakkala biqabri malaikatan. Sesungguhnya Allah meletakkan satu malaikat khusus di dalam kubur saya untuk yuballighuni, untuk menyampaikan kepada saya an ummatis salam, dari umatku, yaitu sholawat dan salam.